Lemper menjadi salah satu makanan tradisional yang banyak disukai karena rasanya yang enak. Namun warganet ini mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ketika dirinya membeli lemper karena isi makanan tersebut malah mengejutkan. Tidak diketahui jumlah lemper yang dibeli, tetapi saat sampai di rumah warganet ini memutuskan untuk memakan satu lemper yang dirinya beli. Bungkus lemper dibuka dan dirinya memakan satu suapan. Selesai menyuap, warganet ini melihat sesuatu yang aneh di isian lemper. Ternyata isian lemper ini bukan daging ayam ataupun daging sapi, melainkan isian staples yang berasal dari logam dan berbentuk persegi panjang. Isian staples itu berada di dalam lemper dan beruntung warganet itu belum sempat memakan isian staples tersebut. Warganet ini pun merasa dan berusaha memahami mengapa pembuat lemper itu mengisi makanannya dengan isian staples. Potret warganet yang menemukan lemper isian staples ini pun viral. Bahkan ada warganet yang menilai kalau penjual lemper itu sengaja memasukkan isian staples ke dalam makanannya.